Ada juga kabel Toyo ni. Kabel Toyo saiz 1.5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah bersama saya lagi Madil Engineering. Okey tuan-tuan, sebelum tu jangan lupa untuk subscribe Madil Engineering dan follow Madil Engineering. Alhamdulillah kita dah buat earth test yang mana owner rumah dia minta kita check resisten ke bumi saja. Tadi kalau video yang sebelum ni kita dapat bacaan 30 ohm dan ke atas. Yang ni rumah sebelah dia minta kita test juga. Yang tu pun nilai dia dapat bacaan 30 ohm dan ke atas. Tapi tuan-tuan, biasanya kita akan buat dua caralah untuk earth test ni. Yang mana kita akan test sebelum kabel earth tu cabut daripada root, dan kita akan test sekali lagi selepas kabel earth tu cabut daripada root. Maknanya kita boleh tengok beza nilai sebelum dan selepas macam mana. Jadi cara yang betul untuk test earth ni, earth resistant, dia mesti tanggalkan kabel earth daripada DB tu yang dekat root tu, mesti cabut. Yang tu cara yang betul. Jadi yang rumah nombor 13 ni pun kita dapat result dia tinggi jugalah, mana tak follow spec. Jadi saiz kabel dia pun 6mm kecil, dan dia ada juga kabel Toyo. Jadi tuan-tuan boleh tengok video ni sampai habis supaya tuan-tuan dapat belajar sesuatu. Sekarang kita berada di rumah yang nombor 13. Tadi rumah sebelah ya. Kita nak tengok dia punya earth dia macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Sama juga saiz kabel pun dia pakai kecil je. Ni saiz kabel 6mm. Kecil dia pakai, 6mm juga. Okey, kita akan buat test. Okey, yang hijau tu dekat dulu. Kita tak cabut dulu kabel. Kita check dulu tengok berapa bacaan dia. Yang merah masih dekat merah. Kuning masih dekat kuning. Hijau masih dekat hijau. Kita cek dulu voltage dalam tanah. Okay, kita kali 2000. Okay, bacaan dia 7 ohm. Kita kali 200. 8.9 ohm. Okay, kita kali 20. 8.95. Okay, tapi bacaan ni tak tepat. Sebabnya kita tak cabut lagi kabel earth ni. Dekat tu. Okay, kita nak cabut dulu kabel earth ni. Kita nak tengok berapa bacaan dia. Kita dah cabut dia punya earth clamp. Okay, dekat dalam ni pun kita ni nampak ni, dalam ni ada juga kabel Toyo ni. Kabel Toyo saiz 1.5, dan kabel yang besar ni sama juga dengan sebelah rumah dia, 6mm juga. Sama juga. Okay, kita nak check berapa bacaan dia. Okay, kita nak check bacaan selepas kita cabut dia punya kabel earthing tu. Okey, kita check dia punya voltage dulu. Okey, tak ada, kosong. Okey, kita kali 2000. Sama juga. Yang tadi 34, yang ni lagi tinggi 36 ohm. Okey, kita kali 200. 37.2 ohm. Okey, kita kali 20. Dia tak dapat lah. Sebab lebih daripada 20 ohm. Okey, puan, bacaan dia yang ni tinggi sikit pada tadi. 37.2 ohm. Maknanya lebih 3 ohm. Okay, kita cuba alih spark tempat lain pula. Yang ni kita dah alih dah spark merah tu ke sana. Okey. Jom kita tengok dia punya bacaan. Okay, kita kali 2000. 36 ohm. Okey, kita kali 200. 37.6 ohm. Maksudnya kita alih spark tempat lain pun dia sama dengan bacaan dia. Jadi yang ni pun kira tak follow spark jugaklah. Ini sepatutnya kena 10 ohm dan ke bawah. Kurang ke bawah. Lepas tu saiz kabel. Saiz kabel yang ni pun dia pakai 6mm, dan ada juga kabel Toyo yang 1.5mm. Nanti kita dah ambil gambar lah. Ada apa soalan nak tanya ni? Sama. jadi puas hati dengan inspection ni. Yang dalam pun sama juga dah. Yang DB je. Jadi macam saya cerita tadi lah, untuk tambah aircon ke tambah water heater kena tarik daripada DB. Lepas tu untuk soket dekat bahagian dapur, looping 2 je.
Kalau dekat depan-depan untuk TV ke, untuk cah handphone, untuk sambung extra wifi, tak apa, 3 ke 4 tak apa, satu minta pun. Kalau belah luar ni, boleh satu pin 2. Kalau kadang-kadang nak tak toket kat luar kot kan, vacuum berapa. Okey, ada apa salah ni? Okey, alhamdulillah. Okay, kita dah pasang balik dia punya clamp, earth clamp dengan copper rod ni, dengan kabel ni lah. Kita pasang balik lah. Okey, alhamdulillah. Dekat sini saya nak buat summary, alhamdulillah. Jadi pihak developer perlu repair lah yang mana defect tu, yang tu perlu bincang dengan pihak owner rumah. Okey, yang mana berminat dengan servis kita, boleh contact kita, boleh call kita untuk buat electrical inspection ataupun untuk buat kerja-kerja elektrik. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Okey, bye.